ini imbauan untuk siapapun lah ya, mau 01, 02, apapun perbedaan, jangan pernah menyampaikan hal-hal yang berbahaya, apalagi berkaitan dengan menghilangkan nyawa seseorang. Ini bukan soal dia menghilangkan presiden, menghilangkan nyawa presiden atau mengancam seorang kepala negara. Mengancam sesama pendukungnya tidak boleh. Karena itu ada hukumnya. Gitu loh. Artinya saya pesan untuk semua ya, tidak pendukung Jokowi, tidak juga pendukung Prabowo. Gitu loh. Siapapun yang mengancam jiwa seseorang, itu ada tindak pidananya. Nah, orang yang mengancam ini kan hari ini kena KUHP 104, itu hukuman mati. Gitu.